Satu, dua, tiga. Nggak tahu siapa aja. Jelajah. Lihat kamera. Lihat kamera. Halo Adek, lihat kamera. Halo, halo, halo. Di atas nanti. Di atas lebih keren katanya. Ini aja udah keren. Bagaimana di atas ya? Kalau gitu ikuti terus perjalanan kita. Wih, napasnya. Tinggal berapa strip? Tinggalan jauh, mereka di muka semua sudah, kita di belakang. Wih, tapi indah ya, keren. Belum.
Hati-hati ya. Pembimbing Desa Wisata Pampang. Budaya Pampang. Mantap. Wih, keren nih. Ada batunya kayak dinding. Iya. Nah, batunya seperti dinding. Ah, ada yang nyebur. Woi, nikmatilah keindahan alam Indonesia. Dengan penuh perjuangan, akhirnya kita sampai di depan lorong atau semacam batu seperti dinding. Orang nyebutnya batu dinding. Cuma datang ke sini kalau kada bercabur. Cari buaya, cari ikan. Cari iwak. Percuma sudah ke sini kada bercabur, oi. Edi di atas lah. Percuma di sini kalau kada bercabur. Percuma ke sini kalau kada bercabur. Ayo, wadai. Celepet penjualan. Ayo, wadai. Selalu di tepi tebing, sepanjang jalan kenangan kita masuk ke sungai Pampang. Masa, keren. mantap, bercabur dalam banjar. Wih, jauh lagi kah? 2 hari lagi. Wih, 2 hari 2 malam baru nyampe katanya. Wih, rugi sampai di sini kalau kada bercabur. Besar kalau ke sini tidak nyebur. Sampai juga meskipun dengan napas kos-kosan. Matahari di sela-sela pohon tebing pohon. Hos Samarinda. Nah, sampai ke apa ini namanya? Grand Canyon-nya Kalimantan Timur. Indah hat of Borneo. Batis kada lagi anu. Hampir nyeri batis. Halo, Cil. Halo. Susur sungai, susur batu juga, iya juga. Susur dinding, susur batu, susur sungai, susur. Mantap. Pura-pura bahagia. Panjang jalan kenangan kita selalu di
dalam-dalam nih ya. Tidak bisa naik, susah naik ke batu. Sahabat Nusantara dimanapun berada, sahabat Borneo, sahabat Samarinda, sahabat Jelajah, sahabat Host, semua sahabatnya, kita udah nyampe di ujung ya, di ujung susur Sungai Pampang, di ujung, tetapi ada lagi di ujungnya, berarti belum di ujung. Perjalanan kita dari depan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Kemudian kita jalan kaki sekitar 3 km. Kita sampai di muara sungai. Kemudian kita memasuki sungai ini dengan kondisi jalan agak sedikit licin karena dia ada bebatuan, air juga sedikit, tanah atau pasir. Jadi kalau kita ke sini harus hati-hati. Harus pelan-pelan. Harus dinikmati. Demikian, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Apa dia? Jatuh? Sudah tanggung dulu ya. Balik, jalannya nyaman di sana. Muhammad berka'amin. Kami tahu nggak?